Halo semuanya, kembali lagi bersama Om Dude. Kali ini Dude lagi tersesat teman-teman yang kemarin habis kecelakaan pesawat di sini, dan sekarang Dude tidak tahu harus ngapain. Kita coba ke jembatan, apakah ada yang mau menolong Dude? Pak, berhenti Pak. Ah, mengganggu saja kamu. Pak berhenti ya, tidak ada yang mau berhenti teman-teman. Terpaksa kita harus ke pom bensin dulu ya, tunggu siapa tahu ada yang mau beri kita tumpangan. Kita tunggu. Waduh, ada tabrakan teman-teman. Kita ke pom bensin dulu lah. Kita telepon saja Ricci. Halo Ricci. Nah, tumbuhlah pohonku, tumbuhlah. Hah, ada telepon. Ya, siapa ini? Oh, Dude. Ada apa Dude? Ricci, tolong aku. Kamu kenapa? Aku terjebak di pom bensin. Hah? Terjebak? Bagaimana maksudnya? Pokoknya tolong kesini jemput aku. Oke, aku akan menjemput kamu. Terima kasih Ricci. Sama-sama Dude. Tunggu sebentar ya. Iya Ricci. Waduh teman-teman, Dude meminta pertolongannya. Kita harus membantu dia. Nah, kita pakai mobil mana nih? Mobilnya. Kita pakai saja mobil yang ini. Teman, kita jemput dulu. Tunggu ya, kita sambil klaksonin. Mana ini ya Ricci? Wah, itu dia mobilnya Ricci. Ricci. Oi, Dude. Ricci. Oke, Ricci. Dude, ini kita mau kemana? Kita ke itu, ke kampungku. Waduh, jauh dong. Iya. Udah enggak apa-apa. Oke, terima kasih Ricci ya. Iya Dude, sama-sama. Nani. Waduh, kenapa banyak sekali mobil kecelakaan di sini? Kamu kenapa bisa sampai ke sini, Dude? Ceritanya panjang, Ricci. Ceritain dong. Kamu lihat aja episode sebelumnya. Lihatnya di mana? Di channel Dude Indonesia lah. Oh, terima kasih ya. Iya, Ricci, kamu jangan lupa ya. Tuh, subscribe channel Dude Indonesia. Di sana dia membuat cerita-cerita unik loh. Wah, iya, Nanda bukan mensubscribe-nya. Belok kiri Ricci. Kanan Dude. Oh iya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai Ricci. Oh, iya Dude. Waduh, hati-hati ya Ricci. Nah itu dia rumahku Ricci. Ini dia. Terima kasih Ricci. Sama-sama Dude. Dadah ya. Dadah. Yeay, aku bisa pulang dan bertemu nenek. Aku bisa bertemu nenek. Nek, apa cu? Bukakan pintunya. Tidak, kamu nenek usir dari rumah.
Kenapa? Kemarin kan nenek sudah bilang, jaga rumah, jangan keluyuran. Maafkan aku, Nek. Udah, nenek tidak mau mendengar alasanmu. Cepat pergi dari sini. Kamu nenek hukum. Tidur di luar. Aku dihukum tidur di luar, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu.